Rasulullah 100 kali, masa kita 10 kali? Minimal harusnya 1000 kali Rasulullah 100 kali. Kemudian yang kedua, shalawat di Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 100 kali. Kemudian yang terakhir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Inilah wirdul wirdul asasi, sehingga kita di dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekedar seperti robot, hanya sekedar makan, tidur atau berkumpul dengan istri. Tidak, harus ada lazim dzikir, mempunyai dzikir yang utama di dalam jiwa kita, sehingga kita nanti bisa bersyahadah. Musyahadah apakah dalam tingkatan yang paling sederhana, saling bersaksi bahwa lisan kita, hati kita telah melakukan sunnah Rasulullah setidaknya dengan zikrullah. Ikhwafillah, penting. Jadi saya berikan ijazah kepada antum semua untuk membaca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kemudian tahlil la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa alhamdulillah kulli syai'in qadir 100 kali. Semoga ijazah ini menjadi sebuah oleh-oleh yang berharga. Kalau oleh-oleh capek, oleh-oleh sekedar jalan dari rumah ke sini, itu tidak berarti apa-apa. Tapi oleh-oleh yang besar, yang melebihi dunia dan akhirat adalah ilmu dan zikir. Ilmu tadi sudah disampaikan oleh para masyayikh kita, guru-guru kita, dan juga sekarang pulang dengan membawa ilmu dan juga membawa zikir. Istighfar, astagfirullah, 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 ni'amarah. Ya, di sabah wal masa, di subuh dan juga maghrib. Kemudian sholawat, kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat saja bersholawat, kenapa kita tidak bersholawat? Dan yang terakhir adalah tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu lahu kulli syai'in qadir. Ini untuk mengikat diri kita agar kita jalan di dalam jalan yang benar-benar diridhoi Allah. Insyaallah semoga kita bisa bermulazamah, antum juga berkenan dalam kajian-kajian di dalam Zawiyah Ar-Raudhah sebagaimana nanti akan disampaikan oleh Sidi Rahimuddin yang tadi menyampaikan tentang pentingnya ismul azam Allah, Allah, Allah. Kalau dalam istilah beliau, awal daripada syadiriyah adalah akhir dari qadiriyah. Tapi itu bukan, itu adalah sebuah perumpamaan betapa pentingnya kita bukan hanya sekedar mujahadah. Orang seringkali lupa terhadap mujahadah. Mujahadah seolah-olah saya sudah berpuasa, saya sudah berzikir, saya sudah kok di majelis ilmu, tetapi ruhaniannya kok tidak berjalan, tidak mengarah kepada tarbiyah. Kenapa? Karena tidak